Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk ya bermain PvP. Ya mode PvP yaitu Eternal Battle Zone dulu ya teman-teman. Dan di sini kita bakal coba ya untuk nge-showcase si bom ya dengan si Suiryu ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk tim line up-nya ya bakal menggunakan core-nya si Boros ya. Core-nya si Boros yang level 4 ya teman-teman untuk mendapatkan life armor ya. Terus kemudian bawa si Sonic ya untuk speedster-nya, DPS-nya bawa si Suiryu dan juga si Tatsumaki ya. Tatsumaki UR ya teman-teman. Oke, jadi kayaknya seperti ini ya. Si Suiryu dulu baru si Tatsumaki dulu ya baru si Suiryu ya, sekalian nge-break truk teman-teman ya. Kayak seperti ini. Terus kemudian gue di sini ya antara bawa si Deep Seeking ya, antara bawa si Deep Seeking atau bawa si Tank Top Master ya, bawa Deep Seeking atau bawa Tank Top Master. Kita bakal coba lihat saja ya teman-teman ya. Kita bakal coba lihat dulu untuk lawannya seperti apa ya. Ini dia ya untuk lawannya Johnny ya, BP 120 juta cuy, BP 120 juta ya. Terus kemudian ini BP 70 juta dan ada si Metal Knight-nya teman-teman ya. Ada Metal Knight-nya. Nah, ini coba kita hajar ya. Musuh nih ada Metal Knight-nya. Terus kemudian ada si ini ya, si Tatsumaki dan juga bawa si Glory Bus teman-teman. Oke, let's go. Kita coba aja cuy, ini BP-nya hampir setara ya. Cuman kita kayaknya menang speed ya karena kita menggunakan si Sonic teman-teman ya. Karena kita menggunakan si Sonic. Oke, let's go. Kita coba ya yang pertama ya. Pasti speedster ya, gue menang dulu cuy. Menang turn ya cuy. Menang turn ya. Cepet banget nih si Metal Knight-nya ya. Oke, menang turn langsung kita hajar bagian depan ya. Kita cut juga 5 energi musuh ya. Musuh cuma punya 1 energi doang ya. Mantap jiwa, langsung jajar sama si Kuyukai Kete. Gila, damage 153 juta cuy. Ledakin langsung sama Fubuki. Mamam nih bos ya, ledakan pertama nih ya, pukulan kedua. Oke, dan dihajar langsung sama si bom ya dengan follow up cuy. Ini kalau pakai cruel gue nggak tahu ikut atau enggak ya si ringnya. Ternyata enggak ya, si silver pengnya nggak ikut cuy ya. Kalau menggunakan cruel, silver peng nggak ikut follow up ya. Oke, dihajar cuy. Mantap sekali ya, ini masih menggunakan cruel dan juga follow up si Natsu ya. Tapi musuh sudah pada roto cuy, sudah pada roto ya. Internal injury sudah menempel di musuh, apakah bakal meledak? Oke ya, kita coba lihat. Dikasih lagi Fuyukai Kete nih bos. Wih, 103 juta ke 3 karakter musuh cuy. Gila loh Tatsunya. Tatsunya sadis nih bos. Oke, 2 karakter musuh kena ini ya, sudah kena port speed, kena port juga. Kenapa namanya? Udah annihilating ya, dan langsung dihancurkan ya, diledakin sama si Tsunaryo ya. Ini akan cuyo, jam itu mati nih cuy dua-duanya. GGWP cuy, tanpa bergerak loh. Gila, terlalu sadis nih tim cuy ya, terlalu sadis. Tinggal ganti satu doang nih ya, Tank Top Master ya kalau ada mah ya. Kalau ada Metal Bat sih masukin Metal Bat ya. Kalau nggak ada Metal Bat bisa diganti mungkin sama Super Alloy ya. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Kita coba lagi ya. Penasarin nih. Oke, ini BP-nya 94 juta ya. BP 94 juta, gila banget cuy Tank Top Master-nya ya. Tank Top Master-nya B7 ya. Terus kemudian pakai core-nya Geryugan, bawa si G4, Sonic, terus kemudian Tatsumaki, dan juga si ini ya, siapa namanya? Si Deep Seeking cuy. Ini 81 juta, kita lihat. Ini bawa si Atomic, terus kemudian si siapa ini? Lupa gue namanya cuy. Super Alloy Daxen ya. Kita coba ya, Pak, lawan Super Alloy Daxen ya, mampu atau enggak cuy ya. Ini lawan Super Alloy Daxen ya, gue nggak tahu ya, bisa atau enggak cuy ya. Suiryu dan juga G4 ya. G4 siapa namanya? Bom di hari pertama lawan si Super Alloy Daxine ya, bisa atau enggak? Kita coba lihat. Oke, speednya kita menang, jangan keselip, please. Nice, enggak keselip cuy. Enggak keselip speed kita. Oke, kita kasih dulu ya. Kita cut 5 energi, berarti dia cuma punya 4 energi doang ya. Langsung Puyukai Kete dulu. Mamam nih bos, 72 juta cuy. Sakti nih Tatsu kita sekarang, sakti bos. Oke, mati 2 karakter ya.
yang mati Glory Bus sama si itu siapa namanya, sama si Gipsy ya, kayak internal injury nggak kena sih, nggak masuk internal injurinya. Gila resistnya si Atomic, resistnya sadis banget ya, internal injury nggak masuk cuy. Oke, Dandan Ikuyo nempel internal injury, mantap sekali ya, mantap sekali. Tinggal kita ledakin saja ya, tinggal kita ledakin. Miteiru, kena Miteiru kita cuy bagian depan, tapi masih selamat ya, masih punya special protection dan juga life armor. Oke, Puyukai Kete lagi 23 juta ledakin lagi langsung sama Pubuki, mantap. Soul masih belum pada meninggoy ya, masih belum pada meninggoy. Oke, saatnya kita hajar menggunakan sweep dengan Dami Puyo. Mati koe, masih belum mati teman-teman, hajar lagi sama Swiryu bagian depan, hajar lagi bagian belakang. Gila, masih belum tembus cuy, masih belum tembus. Cuman enak internal injury-nya jadi banyak cuy, jadi follow up-nya udah pasti gitu ya, follow up dua kalinya itu sudah pasti gitu cuy. Oke, pukulan hancur, udah breakthrough cuy, mati ya. Gila, borosnya mati sama pasifnya si bom cuy, mati ya karena diledakin cuy ya, internal injury yang ada di si bom kan diledakin sama si bom. Oke, waduh, god mode cuy, god mode boros kita ya, bagian depan boros kita terkena god mode ya. Oke, dihajar dengan Miteiru, 32 juta cuy, mati langsung, mati boros kita teman-teman. Ayo dong, bisa dok, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk ya, masa kita jadi kalah sama satu super alloy doang nih, masa kalah sama super alloy doang. Hajar lagi, mantap sekali, cakep, keren bos. Suwe, yuk Swiryu, lebih baik hati dulu ya, ini alloy kuat banget sih cuy, ini B6 alloynya ya. Oke, masih belum mati juga, life armornya sisa 9 cuy, kali 9, gila loh si Atomic, gila loh. Apa namanya, dia gara-gara ini ya, punya damage terus kemudian apa, nurunin attack ya. Oke, kasih dulu Shuriken Suranjing dulu ya, malah jadi makin banyak cuy, 11 ya, karena dia nge-heal terus ya, 11 cuy, kali 10 sekarang life armornya, life armornya kali 10. Oke, kena internal injury ya, masuk dong internal injury-nya. Nice, internal injury-nya masuk, diledakinya sama si Tank Master cuy yang gak ada damage. Cakep. Kayaknya si apa namanya, si zombie-nya gak bakal bangkit lagi deh, kayaknya gak bakal bangkit lagi cuy, soalnya udah kena kena portal ya, pas dia bangun langsung turun lagi. Turun, nah isu kita kasih pribadi. Buset, alloy-nya jadi banyak cuy, bagian depan juga nggak tembus-tembus nih, bagian depan juga si Atomi kagak tembus-tembus, dihajar sama Swiryu, nggak kerasa cuy, Swiryu nggak kerasa damage-nya, Swiryu nggak kerasa damage-nya cuy, kampret Atomi. Oke, nih ini bisa mati satu persatu sama Atomi sih, bisa mati satu persatu sama Atomi. Ngisi lagi life armornya tuh 12, karena dia tiap take action ya, tiap ada yang take action bakalan dia nge-heal gitu, life drain ya. Oke, kita lihat ya, life drain lagi tuh 13 mati, ini gue nggak tahu ya ada batasan 20 atau berapa gitu untuk life armornya tuh, tapi ini dia belum mencapai batasnya atau masih ngisi terus ya, masih ngisi terus cuy untuk life armornya. Dan kalau kita ikuti nih, gue nggak tahu sampai ronde berapa cuy, gue nggak tahu nih sampai ronde berapa ya. Kalau si Aloy sih mungkin bisa dibunuh ya, mungkin ya bisa dibunuh cuy, harusnya sih bisa dibunuh ya. Oke, energi dia ada 8, kita cut 5 ya, jadi cuma 3, dia bisa ultimate cuma satu karakter doang. Puyukai Kete lagi 14, Atomic malah makin banyak cuy, Atomic life armornya malah makin banyak, bukan makin sedikit. Emang beda sih Atomic cuy, kampret banget Atomic. Oke, tidak apa-apa, kita bakal coba lihat saja apakah kita mampu untuk mengalahkan Atomic dan juga Super Alloy teman-teman, bisa atau enggak ya, kita coba lihat saja.
Mitairu. Oke, biarkan saja, biarkan saja. Wah, ini mah gue skip visualnya kelamaan ini cuy. Ini sampai ronde 10 pun kayaknya sih nggak bakalan mati nih cuy. Coba kita skip ya. Kalau misalkan kita nggak sanggup membunuh, ya buset, nggak sanggup membunuh atomik cuy. Build atomik aja cuy. Sudah, build atomik aja teman-teman. Gila banget atomiknya cuy. Ngeri atomik ya. Dikornya si boros tapi ya. Atomik dikornya si boros ngeri ya. Karena dia ngeheal terus ya. Life armor nambah terus cuy. Bisa ngurangin attack, bisa ngekat HP. Wow. Musou case si bom yang sehari kalah sama showcase atomik cuy. Oke, untuk videonya aku cukupin sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas. Bari 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 b